Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali, bersua kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa barakah, bermanfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas tentang masalah rukun yang pertama di dalam menunaikan ibadah puasa, yakni adalah niat. Niat berdasarkan hadis innamal a'malu binniyati, sesungguhnya sahnya sebuah amal menurut madhab Asy-Syafi'i dengan mentakdir idmar lafaz sah, yakni innama sihhatul a'mal binniyati, sesungguhnya sahnya sebuah amal ibadah itu harus disertai dengan niat. Ketika kita menunaikan ibadah tanpa ada niat, maka ketahuilah ibadah tersebut tidak sah hukumnya. Menunaikan ibadah salat takbiratul ihram, tidak ada niat di dalam hatinya, usalli fardhu dhuhri misalnya, maka ketahuilah menurut madhab Asy-Syafi'i ibadah tersebut tidak sah. Menunaikan ibadah haji misalnya, dia tidak menunaikan ihram, tidak niat di dalam ibadahnya, tidak niat nusuk, maka ketahuilah ibadahnya tidak sah. Dan begitu juga di dalam menunaikan ibadah puasa, maka rukun yang pertama adalah harus niat. Dan niat di dalam menunaikan ibadah puasa, jika puasa yang ditunaikan adalah puasa wajib, maka niat harus diletakkan sejak malam hari tenggelam matahari hingga sebelum terbit fajar. Sejak tenggelam matahari hingga sebelum terbit fajar. Berdasarkan hadis man lam yubayyit niyata fala shauma lahu. Barang siapa yang tidak meletakkan niat di waktu malam, kata Rasulullah, maka ketahuilah tiada puasa baginya, yakni tidak sah puasanya karena dia tidak meletakkan niat di malam hari. Ini untuk ibadah puasa wajib, untuk ibadah puasa fardu seperti Ramadan. Adapun puasa sunnah boleh niat walaupun setelah terbit fajar dan sebelum tergelincir matahari atau sebelum masuk waktu duhur. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, suatu hari Rasulullah SAW datang kepada Sayyidatuna Aisyah. Beliau bertanya, apakah ada sesuatu wahai Aisyah? Kemudian beliau menjawab, ada wahai Rasulullah. Kalau begitu aku akan membatalkan. Kemudian setelah itu beberapa waktu lagi datang Rasulullah kepada Sayyidina Aisyah dan bertanya, ya Aisyah, apakah ada sesuatu wahai Aisyah? Kemudian Sayyidina Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu di dalam rumah. Maka Rasulullah menjawab, kalau begitu aku niat berpuasa. Dari sini menunjukkan bahwasannya ini adalah untuk niat puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus diletakkan di malam hari. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang masalah niat. Ini harus kita di dalam niatnya itu menyebutkan di dalam hati kita bahwasanya nawaitu sama ghadin, minimal menyebutkan kalimat Ramadan. Adapun menyebutkan kalimat fardu adalah sunnah, sebab puasa Ramadan tidak ada kecuali itu adalah puasa fardu. Dan juga yang perlu digarisbawahi, ketika kita hari pertama kita dianjurkan untuk niat dengan niat puasa satu bulan penuh, yakni dengan kalimat kulliha atau jami'iha, satu bulan penuh.
Sehingga seandainya orang tersebut lupa di dalam hari yang dia lalui tidak ada niat, maka menurut madhab Asy-Syafi'i tetap baginya untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan niat pada hari tersebut. Tapi menurut madhab yang lain, menurut ulama yang lain, dia telah menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Dia telah melaksanakan ibadah dengan sempurna, sehingga menurut madhab yang lain, dia mendapatkan pahala ibadah puasa. Walaupun dia dari sudut pandang menurut madhab Asy-Syafi'i tetap dikenakan kewajiban mengqadha puasanya. Untuk itu kita berpesan kepada seluruh umat muslim, ke seluruh orang-orang as-saimun, agar jangan sampai melupakan niat, agar jangan sampai melalaikan niat. Begitu matahari tenggelam masuk waktu maghrib, maka disitulah masuk waktu niat hingga keesokan harinya. Jangan sampai niat ini dilupakan dan dilalaikan. Inilah hukum tentang masalah niat. Sebab salah satu syarat niat adalah al-ilmu bin manwi, mengetahui terhadap apa yang diniati. Oleh karena itu, maka wajib bagi kita untuk mempelajari terhadap ilmu-ilmu puasa, agar supaya kita mengetahui kepada apa yang kita niati. Fa insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.